Masih di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa, ini informasi berikutnya dari Solo, Jawa Tengah, di mana ada parade mobil hias dalam rangka hari ulang tahun Dekranas atau Dewan Kerajinan Nasional ke-44, sekaligus untuk memperingati Hari Kesatuan Gerak PKK ke-52. Ada 102 mobil khas daerah yang menghiasi arena di sana. Parade mobil hias kriya dan budaya yang digelar di Solo ini disambut meriah warga yang memadati Jalan Slamet Ria di Solo di sepanjang kawasan Sriwedari hingga Balai Kota Rabu sore. Keanekaragaman budaya ditampilkan pada tiap peserta dengan dekorasi yang khas dan indah sesuai tradisi masing-masing daerah di Nusantara. Bukan hanya hiasan mobil yang ditampilkan, namun juga baju-baju adat, tarian, lagu, hingga kuliner yang menunjukkan keanekaragaman Indonesia. Kota Solo ini salah satu adalah juga ide dari Ibu Ketua Dekranasda Kota Solo sewaktu kita berada di mengadakan di Medan. Beliau bekerjasama dengan provinsi untuk kita memilih Kota Solo dengan pertimbangan yang sangat luar biasa dengan ada kapasitas hotel, transportasi dan lain-lain sehingga kita memutuskan Solo layak untuk event nasional seperti ini. Di panggung kehormatan, Ibu Negara Iryana Joko Widodo didampingi Ibu Ma'ruf Amin, Ketua Umum Dekranas bersama jajaran pengurus pusat serta rombongan anggota OASE Kabinet Indonesia Maju terlihat antusias dan sangat menikmati jalannya parade mobil hias ini. Dari Solo, Jawa Tengah, Effendi Rois, TV One mengabarkan.